Posisi Arsenal di puncak klasemen Premier League semakin rawan tergeser. Ini setelah The Gunners dipaksa bermain imbang 3-3 oleh tim penghuni juru kunci Southampton. Menjamu Southampton di Emirates, Sabtu dini hari Arsenal dikejutkan oleh gol cepat Carlos Alcaraz yang memanfaatkan kesalahan penjaga gawang Aaron Ramsdale kala laga belum genap memasuki menit pertama. Tertib buat The Saints unggul 2-0 pada menit 14. Berselang 6 menit, tim asuhan Mikel Arteta memperkecil kedudukan menjadi 1-2 melalui sontekan Gabriel Martinelli memaksimalkan umpan silang Bukayo Saka. Anas.